Swastiastu. Neng. Hi guys. Uncle still continue ya. Yeah. Pedigree of Pasak Bandis Mas. Recent ya. Anglis. Later will read for you. Guys. As I said before, that you know this corona pandemic makes us all bankrupt, right? So economy, world economy is dropped very much. So sometimes a lot of people survive their life. They sell their asset, you know, like vehicles, jewelry, and so on. This one. Hi guys, I hope our government can move fast to eliminate this pandemic. Otherwise, we really, really bad. I mean, we'll have very bad condition. Okay, guys, we hope our government can handle this corona pandemic, and our government also open the tourism sector soon, because why? Only tourism sector can absorb so many workers, so many employees. Okay, guys, now right now you just obey the government health protocols and keep your body immunity. Okay, guys. Okay. Bapak jadi kelantuan. Makin nengit masih ini tentang praktis tentang pasak bahis mas nengit. Neng, wenten bapak sak. Uncle forgot to tell you something. Ada yang bapak lupa begini menceritakan tentang nang yang berada begini. Nengit. Nah, waktu ring gading wani pun iki di samping sibuk ini berisi air di mandrangi diperciki kepada orang yang sakit, ya, dan kemudian dikasih minum itu sembuh minum di setiap sudut desa itu, jadi di setiap empat sudut desa mandrangi niki disuruh meletakkan ganteng namanya. Ganteng ni kening kunyahan sirih. Oh, kunyahan sirih. Nah, kunyahan sirih pun ke kegenahan yang sudut-sudut merpat pun kini yang catur besi gitu. Ingat, wenten di utara, wenten di selatan, wenten barat timur ni kegenahan. Nah, waktu diletakkan itu nih banyak masyarakat melihat bayangan seperti raksasa pergi ke laut dan tenggelam di laut. Di raksasa itu, nah cara mandinya suka di corona, mungkin yang benten di ganteng yang depan ganteng punya hancur ngomongnya, nah ini ke akide nah, benten masih ini pitekat ini dan yang merata ini dan yang merata kepada keturunan Brahmana Mas bahasa Hindu, untuk Kidul Mas. Nah, di samping disuruh segala sebelum sebayang tak ke sarang penanyir pun kini sarang keturunan pasak Malaysia mas tenang yang berkenal dari pelakuan mas
dengan keturunan masak bagi semas ini mangga selalu saudara sekulur supaya tadi sarap lagi dan apabila dilanggar pun ini keturunannya itu supaya tidak bagus kehidupannya merangkai jadi gelam-gelaman kenten-kenten jadi susah pokoknya ini. Nah ring di semas pun ini dan yang itu dan yang miras itu masih ngarianan ke kentan ya pura nah dan ini pura buka ke nah itu mangga disungsung mulai keturunan pasak mana semas sarang keturunan itu untuk tidur berapa emas ya mangga seketurunannya itu menyungsung apabila merupakan ini nah ingat itu nih di dekatnya itu nah kentan ya nah kentan Amerika makin berkurang kurang keturunan pasak bandisi mas lantur ini pasak bandisi mas ring banjar dukuh dangin pangkung desa Klating nomor tuang perhenti sendana pasak bandisi mas ring banjar dalam desa Tegal Batang daerah sebenarnya lantur pasak bandisi mas ring banjar muluk babi desa sana Matuang berarti sentani pasak bandis emas ring banyar dukuh di sedauh peken pasak bandis emas ring banyar lan di sedengkudak daerah Tamanan ini lantur nih pasak bandis emas ring banyar dukuh di sedauh peken matuang berarti sentani pasak bandis emas ring banyar angkan banyak angkan gede desa Lumbung lan pasak badesa mas ring banyar desa Tengkudak pasak badesa mas ring banyar lan desa Tengkudak nomor dua praktis tentang pasak badesa mas ring banyar kaule desa Pelakuan daerah Buleleng ujok petah hantur nih pasak bandis emas ring banyar keraman desa Abian Semar nomor dua perhati sentana pasak bandis emas ring banyar tunjuk delonyeh desa Buahan namanya lan pasak bandis emas ring banyar adnya sari desa Ike Sari daerah Jembrana lantur ring pasak bandis emas ring banyar paluran desa Pengaspulan nama tuang perhati sentana pasak bandis emas ring banyar lan desa kali anak Buleleng pasak bandis emas ring banyar munduk kangkang desa Lumbung pasak bandis emas ring banyar tegah desa Belimbing apana pasak bandis emas ring banyar telon desa Penaruka pasak bandis emas ring banyar anakan desa Banjar Asem pasak bandis emas ring banyar lan desa Sulanya lan pasak bandis emas ring banyar pamesan desa Kalepaksa Buleleng nggih keturunan pasak bandis emas ring banyar administrasi desa Kesari daerah Kemlana selantur nih pasak bandis emas ring banyar lan desa Kali Anget nomor dua berarti sentana pasak bandis emas ring banyar ancah desa Bungkulan lan pasak bandis emas ring banyar dajan rurung desa Banjar Asem daerah Buleleng lantur pasak bandis emas ring banyar munduk kangkang desa Lumbung nomor dua berarti sentana pasak bandis emas ring banyar kaje desa Watungsel daerah Taman lan pasak bandis emas ring banyar klon desa Penaruka nggih pasak bandis emas ring banyar klon desa Penaruka nomor dua perhati sentana pasak bandis emas ring banyar beji desa Sansit daerah antur nih pasak bandis emas ring banyar pamesan desa Kalepaksa nomor dua perhati sentana pasak bandis emas ring banyar sebuah desa dangin tukar ayu daerah Jembrana
Alantur nih, pasak bang disiring banyar mawang lo desi lo tunduk, memenduang perdesan tanah bang desi mas ring banyar mas wahayu desi beda. Pasak bang desi mas ring banyar celup desi celup. Pasak bang desi mas ring banyar semua desi melinggi eranya. Pasak bang desi mas ring banyar denyah desi peguyangan. Ila rabadu lan pasak bani semas reng banyak penopengan abi yang timbul desa sano. Ila rabadu selanjutnya ni pasak bani semas reng banyak lan desa celuk memeduang pergi sentana pasak bani semas reng banyak dauh pangkung desa Kelating daerah Tabanan pasak bani semas reng banyak gentong desa Tenggalalang pasak bani semas ring banyar parade desa Pejeng daerah Banyar. Antur nih pasak bandi semas sering banyar pandi desa Pejeng nama tuang perhenti sentana pasak bandi semas sering banyar denyah desa Peguyangan. Pasak bandi semas sering banyar denyah denyah desa Peguyangan. Denyah nama tuang perhenti sentana pasak bandi semas sering banyar tuke desa dalung pasak bandi semas sering banyak angkep canging gulingan desa manguin pasak bandi semas sering banyak selak desa sangen pasak bandi semas sering banyak bekandalang desa sading merah padung lan pasak bandi semas sering banyak tunjuk dolornya desa buahan merah tamanan Anturin pasak bandi semas sering banyak tuke desa dalung memetuang perdi sentana pasak bandi semas sering banyak panti desa pandah gede pasak bandi semas sering banyak sembuhan desa banyak anyar pasak bandi semas sering banyak lepah angin desa Sudimare daerah Tabanan Anturin pasak bandi semas sering banyak lepah angin desa Sudimare nama tuang perhenti sentana pasak bandi semas ring banyar suka desa antap daerah Tabanan lan pasak bandi semas ring banyar lan desa Penyaringan daerah Jemberan antur ni pasak bandi semas ring banyar angkem canging gulingan desa Mangui nama tuang perhenti sentana pasak bandi semas ring banyar pandi tajen desa Biau daerah Tabanan antur ni pasak bandi semas sering banyak selat di sisanya memetuang pergi sentana pasak bandi semas sering banyak lan di sislat daerah Beleleng antur pasak bandi semas sering banyak pekandalan di sisading memetuang pergi sentana pasak bandi semas sering banyak kapisah di sisipedungan daerah Badung lan pasak bandi semas sering banyak bongan palu di sisibongan daerah Tabanan antur pasak bandi semas sering banyak penopangan abian timbul desa Sanur metuang perhenti sentana pasak bandi semas sering banyak balung desa Pemecutan pasak bandi semas sering banyak jabe jati desa Pedungan pasak bandi semas sering banyak sungklon desa Suung daerah Bandung lan pasak bandi semas sering banyak beluangan desa Periang daerah Tabanan ya, antur pasak bandi semas sering banyak balung desa Pemecutan metua perhenti sentana pasak bandi semas sering banyak anyar kedonganan desa Tupan pasak bandi semas sering banyak jambi desa Kerobokan lan pasak bandi semas sering banyak Badung Rukluk desa Sempidi daerah Badung antur pasak bandi semas sering banyak Badung Rukluk desa Sempidi nomor dua perhenti sentana pasak bandi semas sering banyak kajir desa Sudimare daerah Tabanan turaneng pasak bandi semas sering banyak kajir desa Jabe Jati desa Pedungan nomor dua perhenti sentana pasak bandi semas sering banyak batan duren selingsing desa Cepake daerah Tabanan anturneng pasak bandi semas sering banyak batan duren selingsing desa Cepake nomor tuang perhenti sentana pasak bandi semas sering banyak selingsing kaje desa Pangkung Karung daerah Tabanan antur neng pasak bandi semas sering banyak
beluangan di seberian nomor dua berarti sendan pasak bandit semas sering banyak tumbak bayu gunung pandi di sebudu daerah Bandung pasak bandit semas sering banyak kawan di sesenganan daerah Tabanan pasak bandit semas sering di sejimara pasak bandit semas sering banyak blokor di sepemucutan daerah Bandung pasak bandit semas sering Tabanan. Nah, pasak manis emas yang tak pernah berhenti, lanturnya pindah nih ke Banjar Baliagung Desa Batas daerah Tabanan. Nah, neng, wenton perti sentana nih. Pasak manis emas begini, sani kewastanin pasak tebuan, sapa atau pasak manis tebuan, utawi pasak manis amasan. Nih, mungkin pasak bandesa tebuan nanti menang ring banyak tiang adi desa kawan sedangkan pasak bandesa pasang niki menang ring banjar pulih desa kawan daerah Bandung niki nge namun niki ceritanya sebagai pekandel nih. Sebagai pekandel dijadikan oleh Dewa Raja Bali ini, sana Raja Taman Bali, Bali, sana sana mewaste idewo gede perasi penikine, niki sampun asapan hasil tebuan penikine, dijadikan pengantar Bali sebagai orang kepercayaan karena pasak manisir tebuan ini ahli seperti cara mangkini ini arsitektur ini. Pandai sekali membuat bangunan-bangunan, membentuk bangunan hasilnya. Begitu di Dewa Gede Prasi ini mau membuat itu Guri, di sebelah utara Bancingan, mungkin sehingga Dewa Gede Prasi ini juga dijuluki di Dewa Gede Bancingan. Nih, di Dewa Gede Bancingan. Nah, kini tadi disuruh beliau, nah pada saat disuruh ini pasak bandesa tebuana pun ini makanya kewastanin pasak bandesa tebuana sebab pun ini pasak bandesa sebelum kewastanin tebuana ini merambas hutan di hutan Babengan Sangkar ini, hutan itu angker pokoknya luar biasa nih. Nah angkernya dan pasak bandesa mas ini yang sebelum mendapat gelar pasak bandesa tebuana itu berhasil merambah hutan itu nih. Sehingga dipuji oleh ini Dewa Gede Prasi ini, woi hutan begitu angker bisa mungkin woi yang penghuni hutan sana itu sangat ramah dan manis kepada anda itu makanya dikasih julukan pasak tebuana tebu itu manis aja nih. Wah itu hutan woi cari hutan tebu manis sehingga uang gaman itu misalnya semua tunduk kepada pasak bandesa emas yang diakui dikira bahwa pasak bandesa emas ini itu sakti ini sehingga apa itu sehingga dikasihlah julukan pasak tebuana sedangkan adiknya ini dia pasak bandesa emas yang senang sekali merambah hutan itu sampai ini makanya dikasihlah juga pasak bandesa emas oke makna pasak bandesa tebuana menang ring banyak pering adi atau tiang adi sedangkan adiknya pergi pasak bandesa pasan di banyak pule desa kawan Bali nah lantur nene lantura pasak bandesa tebuana pergi mendui anak istri nih nanti kambil oleh keturunan dari istri dalam waktu demo keturunannya sehingga karena ini keturunannya dari dalam istri waktu demo ini yang mengambil anaknya itu kan yang menikahi anaknya pasak bandesa tebuana sekarang keturunannya itu bernama Ki Tebuana berarti ini Arya kepaksaan ini dan pasak bandesa masnya nanti Arya kepaksaan Ki Tebuana wasane ambil
yang menamai ki debuan apalagi sama ke ibunya itu adalah keturunan ban bahasa manusia debuan ini yang dan berarti ki debuan apalagi ini boleh di bahasa manusia mas melainkan ada kebaksaan sebelum betul yang mau itu ada kebaksaan kering nah wenteng malih nah sampai muas itu mati padungan apalagi niki berarti sentangan di pasak mandi semak sambil sebagai rabi sehingga pada waktu berkuasa di Kelegi dikasih oleh Dewa Manggis Kuning puniki Raja Pianyar. Nah ini tapi ada ini karena kebaikan dari pasak mandi semak sehingga ikut menyusung pemerajaan yang ada di banyak taman bule di semak nih. Nah jadi ikut menyusung pemerintahan pasar manis emas tadi aku mungkin sani kedungan mandi pedungan pun kian dan beli mandi pedungan hari kepaksaan sini misalnya bapak cerita itu di Panamon nih pasukan khusus ini ada dianggap nah itu ikut menyusung dari aku pasar manis ring taman bule di semas ya dari dianggap. Nah, wenten malih ning perdi sentanen pasak bandi semas kini kini niki ke darosan perbekal niki niki sarang napi ada nih raja tapanang niki jadi pas setelah penempel dikalahkan oleh raja tapanang kini jadi pasak bandi semas ini dikasih kekuasaan ini oleh raja tapanang untuk dari Tabanan berangkat ke tempat yang dituju, dikasih kekuasaan dan disuruh merampas hutan di sana nih, dan disuruh berkuasa di sana. Nah, tempat itu sekarang dan pasak bandi semas ini pindahnya dijadikan raja guru nih sebagai raja guru di tempat merampas itu. Makanya makin tempat pemikir keadaannya jegu desa jegu dan rajak guru gitu lah desa jegu daerah oke nah menikir berarti sentanya saking pasak bani semas makin selanjutnya mau gue jadi nyerina sakteresi kapegima embu raka runtik